Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai murid-murid, apa khabar? Cikgu harap anda semua bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Saya, Dr. Wan Rusmini Hassan, akan bersama-sama anda sehingga ke hujung sesi pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, cikgu harap murid-murid bersedia dengan pen dan kertas untuk mencatat segala isi penting semasa sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda telah bersedia, mari kita mulakan. Murid-murid, pernahkah anda makan dadih atau yogurt? Pernahkah anda terfikir bagaimana ia dihasilkan? Atau pernahkah anda melakukan aktiviti yang cergas seperti berlari dengan laju dan mengalami kekejangan otot? Bagaimanakah ia boleh berlaku? Hari ini, kita bertemu lagi untuk sesi pembelajaran berkaitan subtopik fermentasi. Di akhir sesi ini, cikgu harap anda seharusnya boleh menyatakan faktor yang menyebabkan berlakunya fermentasi dalam sel. Anda juga boleh menjelaskan beserta contoh penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi dalam sel otot manusia, bakteria lactobacillus, yeast dan tumbuhan seperti padi. Seterusnya, murid-murid boleh menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. Selain itu, anda juga seharusnya boleh mengeksperimen untuk mengkaji fermentasi yeast. Akhir sekali, anda seharusnya berupaya untuk membanding dan membezakan antara respirasi aerob dengan fermentasi. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan. Sebagai permulaan, cikgu ingin bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan fermentasi? Fermentasi ialah proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen yang terhad atau tanpa oksigen. Fermentasi berbeza daripada respirasi aerob dalam laluan metabolik selepas peringkat glikolisis. Selepas glikolisis, piruvat yang terhasil akan menjalani sama ada fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Fermentasi terbahagi kepada dua jenis. Pertama, fermentasi alkohol. Kedua, fermentasi asid laktik. Sekarang, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses penguraian glukosa tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Berikut adalah persamaan perkataan untuk fermentasi alkohol. Berdasarkan persamaan, proses fermentasi akan menguraikan glukosa secara tidak lengkap kepada etanol, karbon dioksida dan tenaga. Jumlah tenaga yang dihasilkan adalah sebanyak 210 kilojoule. Baiklah, siapa tahu di manakah proses fermentasi alkohol berlaku? Betul, Haziq. Proses
Fermentasi alkohol berlaku pada yeast. Dalam yeast, etanol yang terhasil digunakan dalam pembuatan bir dan wine. Manakala, karbon dioksida yang dibebaskan menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Selain itu, fermentasi alkohol juga boleh berlaku pada sesetengah tumbuhan, contohnya pokok padi. Fermentasi alkohol boleh berlaku sekiranya pokok padi tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen. Etanol yang dihasilkan di dalam tisu tumbuhan semasa proses fermentasi adalah toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Namun, sel pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol berbanding spesies tumbuhan lain. Ini kerana pokok padi tumbuh di kawasan berair yang kekurangan oksigen. Pokok padi menghasilkan banyak enzim alkohol dehidrogenase yang boleh menguraikan molekul etanol kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Seterusnya, cikgu ingin menerangkan tentang fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik adalah penguraian glukosa kepada asid laktik dan tenaga. Berikut adalah persamaan perkataan untuk fermentasi asid laktik. Berdasarkan persamaan, glukosa diuraikan kepada asid laktik dan tenaga. Murid-murid, di manakah fermentasi asid laktik biasa berlaku? Bagus, Luqman. Fermentasi asid laktik boleh berlaku pada bakteria Lactobacillus dan sel otot manusia. Bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi susu untuk menghasilkan dadih. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa, iaitu gula susu, dan menukarkannya kepada asid laktik. Asid laktik seterusnya menggumpalkan kasein, iaitu protein susu, untuk menjadi dadih atau yogurt. Asid laktik merupakan punca rasa masam pada yogurt. Murid-murid, sekarang cikgu pasti anda sudah faham bagaimana dadih atau yogurt dihasilkan dan mengapakah rasanya masam. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana fermentasi asid laktik berlaku pada otot manusia. Proses ini dilakukan oleh sel otot ketika melakukan aktiviti cergas. Semasa melakukan aktiviti cergas, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Oleh itu, otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan dikatakan mengalami hutang oksigen. Berikut adalah persamaan perkataan untuk fermentasi asid laktik pada sel otot manusia. Berdasarkan persamaan, proses fermentasi akan menguraikan glukosa secara tidak lengkap kepada asid laktik, karbon dioksida dan tenaga. Jumlah tenaga yang dihasilkan hanyalah 150 kilojoule. Semasa ianya berlaku, glukosa tidak dapat diuraikan sepenuhnya. Oleh itu, bagi setiap molekul glukosa yang diuraikan, hanya dua molekul ATP
atau 150 kilojoule tenaga sahaja yang dihasilkan. Asid laktik yang dihasilkan terkumpul sehingga mencapai satu kepekatan yang menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Setelah aktiviti cergas berhenti, pengambilan oksigen berlebihan akan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Sekarang, mari kita lihat graf yang menggambarkan seorang individu yang melakukan senaman sehingga mengalami kekurangan oksigen dan bagaimana hutang oksigen tersebut dibayar. Berdasarkan graf, pada permulaan senaman, kadar pengambilan oksigen meningkat sehingga menyebabkan berlakunya kekurangan oksigen atau hutang oksigen. Ia ditunjukkan pada lorekan yang berwarna merah. Kemudian, pada akhir senaman, hutang oksigen mula dibayar. Ini dipanggil sebagai fasa pemulihan dan ditunjukkan pada lorekan yang berwarna biru. Semua asid laktik yang terkumpul dalam badan akhirnya dioksidakan pada akhir fasa pemulihan. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda semua faham bagaimana fermentasi alkohol dan asid laktik boleh berlaku. Selepas ini, anda akan menonton satu video eksperimen proses fermentasi pada yeast di dalam makmal. Sebelum itu, mari kita lihat pernyataan masalah, hipotesis dan pemboleh ubah yang terlibat. Pertama, pernyataan masalah. Apakah hasil yang diperoleh melalui proses fermentasi yeast? Yang kedua, hipotesis. Fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan etanol. Dan yang ketiga, pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran yeast. Pemboleh ubah bergerak balas pula merupakan perubahan suhu, perubahan air kapur dan bau etanol. Akhir sekali, pemboleh ubah dimalarkan adalah isi padu larutan glukosa terdidih dan keadaan anaerob. Sekarang, mari kita tonton video eksperimen proses fermentasi pada yeast. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid, sekarang mari kita lihat bagaimanakah proses fermentasi yeast dilakukan di makmal dan apakah hasil yang akan diperoleh melalui proses tersebut. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ampaian yeast 5%, larutan glukosa 5% yang telah dididihkan dan disejukkan, air kapur dan minyak parafin. Manakala bagi radas yang diperlukan adalah tabung didih, silinder penyukat, termometer, tiup penghantar serta penutup gabus. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita mulakan eksperimen tersebut. Thank you.
Kemudian, sediakan 2 tabung didih yang diisi dengan 2 ml air kapur masing-masing. Tutup kedua-dua tabung didih yang berlabel A dan B dengan penutup gabus berlubang yang mempunyai 1 tiup penghantar. Pada masa yang sama, celupkan setiap hujung tiup penghantar ke dalam setiap tabung didih yang mengandungi air kapur. Biarkan radas selama 1 jam. Ukur serta rekod suhu awal dan suhu akhir dengan menggunakan termometer. Suhu awal yang direkodkan adalah 32 darjah Celsius. Akhir sekali, catatkan pemerhatian dalam jadual yang disediakan. Baiklah, dah cukup 1 jam. Jom kita lihat keputusan eksperimen. Wah, terdapat peningkatan suhu pada tabung didih A. Suhu akhir adalah pada 35 darjah Celsius. Air kapur juga berubah menjadi keruh. Bau etanol dihasilkan pada tabung didih A. Manakala pada tabung didih B, tiada apa-apa perubahan yang berlaku. Berikut adalah keputusan eksperimen yang dipaparkan dalam bentuk jadual. Baiklah, murid-murid. Peningkatan suhu pada tabung didih A menunjukkan tenaga telah dibebaskan semasa berlakunya proses fermentasi yeast. Air kapur pula berubah menjadi keruh kerana karbon dioksida telah dibebaskan. Dan bau etanol menunjukkan etanol telah dihasilkan. Sebagai kesimpulan, eksperimen kita pada hari ini menunjukkan bahawa fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan etanol. Sekian, terima kasih. Baiklah, cikgu harap anda sudah faham bagaimana fermentasi pada yeast berlaku dan apakah hasil yang diperoleh daripada proses tersebut. Sebelum kita teruskan, cikgu ingin bertanya kepada anda semua. Masih ingat dengan hipotesis eksperimen? Ya, hipotesis bagi eksperimen fermentasi yeast adalah fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan etanol. Jadi, adakah hipotesis eksperimen diterima atau ditolak? Ada sesiapa yang ingin mencuba? Terima kasih, Aiman. Jadi, apakah kesimpulan dari eksperimen ini? Berdasarkan keputusan eksperimen, hipotesis adalah diterima. Boleh anda cadangkan satu kesimpulan yang sesuai? Bagus. Fermentasi yeast menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan etanol. Baiklah, murid-murid. Lanjutan daripada video yang anda tonton tadi, cikgu ada beberapa soalan yang berkaitan dengan eksperimen tersebut melalui sesi uji minda. Soalan yang pertama, apakah tujuan larutan glukosa dididihkan terlebih dahulu? A. Mengeluarkan gas karbon dioksida yang terlarut. B. Mengeluarkan gas oksigen yang terlarut. C. Mengeluarkan gas nitrogen yang terlarut. Dan D. Memasak larutan glukosa tersebut.
Ada sesiapa yang ingin menjawab soalan cikgu? Ya, bagus Irfan kerana mencuba. Jawapannya adalah B. Tujuan larutan glukosa dididihkan adalah untuk mengeluarkan gas oksigen yang terlarut. Baiklah, soalan seterusnya. Mengapakah minyak parafin ditambahkan untuk menutupi larutan glukosa? Tahniah Syamil. Tepat sekali. Minyak parafin berfungsi untuk menghalang gas oksigen daripada sekeliling larut ke dalam larutan glukosa. Soalan berikutnya. Apakah kegunaan air kapur di dalam eksperimen tersebut? A. Menguji kehadiran gas nitrogen. B. Menguji kehadiran gas oksigen. C. Menguji kehadiran gas karbon dioksida. Dan D. Menguji kehadiran wap air. Bagus, Wani. Jawapan anda adalah betul. Jawapannya adalah C. Air kapur digunakan untuk menguji kehadiran gas karbon dioksida. Baiklah, soalan uji minda yang terakhir adalah apakah fungsi penyediaan tabung didih B? Ada sesiapa lagi yang ingin mencuba? Wah, tepat sekali Zara. Fungsi penyediaan tabung didih B adalah sebagai kawalan. Baiklah, cikgu percaya murid-murid telah pun belajar tentang respirasi aerob pada pelajaran yang lepas. Mari kita lihat balik pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Sekarang, mari kita lihat perbandingan di antara respirasi aerob dengan fermentasi. Pertama sekali, kita akan melihat persamaan di antara respirasi aerob dengan fermentasi. Persamaan pertama, kedua-duanya merupakan proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Persamaan kedua, kedua-dua respirasi aerob dan fermentasi bermula di sitoplasma. Seterusnya, persamaan ketiga. Kedua-duanya berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Persamaan keempat, respirasi aerob dan fermentasi menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Murid-murid, boleh anda nyatakan satu lagi persamaan di antara respirasi aerob dengan fermentasi? Ada sesiapa yang ingin mencuba? Bagus, Syamil. Kedua-dua proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan kepada piruvat. Secara rumusan, terdapat lima persamaan bagi respirasi aerob dan fermentasi. Sekarang, mari kita lihat apakah perbezaan di antara respirasi aerob dengan fermentasi. Perbezaan yang pertama adalah daripada aspek proses penguraian glukosa. Pada respirasi aerob, proses penguraian glukosa berlaku secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Manakala, bagi fermentasi, proses penguraian glukosa berlaku secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen atau dalam keadaan oksigen terhad. Seterusnya, perbezaan yang kedua adalah dari segi lokasi di mana kedua-dua proses tersebut berlaku. Respirasi aerob
berlaku di dalam sitoplasma dan mitokondrien, manakala proses fermentasi hanya berlaku dalam sitoplasma. Perbezaan ketiga adalah daripada aspek penghasilan air. Respirasi aerob menghasilkan air, manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Perbezaan keempat adalah berkaitan dengan pengoksidaan glukosa semasa respirasi aerob dijalankan. Glukosa dioksidakan secara lengkap kepada karbon dioksida dan air, manakala bagi fermentasi, glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan karbon dioksida atau asid laktik. Seterusnya, perbezaan yang kelima. Ia adalah berkaitan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan. Bagi respirasi aerob, satu molekul glukosa akan menghasilkan sejumlah 2,898 kilojoule tenaga. Manakala, bagi proses fermentasi, satu molekul glukosa hanya menghasilkan 210 kilojoule untuk fermentasi alkohol atau 150 kilojoule untuk fermentasi asid laktik. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah pun sampai di penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih.